Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayang bagi kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado SSI MSc tentunya bersama dengan Rado Institute kita terus mengawal dunia maya dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Seperti biasa kita akan coba lanjutkan cerita-cerita kita tentang bedah riset artikel yang pada kesempatan kali ini kita akan merujuk kepada suatu riset artikel yang sangat baik sekali yang terbit di jurnal yang bagus terbitan Science Direct di jurnal Prosedia Engineering* tahun 2017 dengan judul *Application of Four Probability Distribution for Wind Speed Modeling*. Jadi kajian riset-riset artikel ini masih bercerita tentang model-model peluang yang diterapkan kepada Data kecepatan angin, di mana kita ketahui kecepatan angin merupakan suatu sumber energi terbarukan, maka model-model peluang yang berbicara tentang data kecepatan angin memang sangat layak untuk dibincangkan. Pada riset artikel ini, ada beberapa model peluang yang digunakan, di antaranya adalah Weibull Distribution. Weibull dengan dua parameter. Lalu akan dibahas dengan menggunakan Weibull distribution dengan tiga parameter. Ada dengan gamma dan ada dengan log normal. Nah cerita-cerita gamma, log normal maupun Weibull itu telah berkali-kali kita bahas dalam Rado Institut. Pada saat ini radio institut ingin sedikit keluar ingin melakukan modifikasi sedikit terhadap model-model yang ada yang di, telah dibahas dalam riset artikel tetapi juga fokus kepada kajian dalam suatu riset artikel lain. Nah, kita fokus kepada penggunaan Weibull distribusi dengan dua parameter tiga parameter, dan empat parameter. Dalam riset artikel, karena kita pernah membahas Weibull empat parameter, seperti pada persamaan enam, fx, a, b, alfa, lambda. Ini adalah Weibull empat parameter yang terbit di jurnal of positive school psychology yang dia sebut dengan Weibull Exponentiated Exponential Distribution. Ini adalah Weibull 4 parameter. Dalam kajian lain kita juga mengetahui Weibull 3 parameter. Weibull 3 parameter terbit di dalam jurnal. Dalam suatu riset artikel dengan Journal of Modern Applied Statistical Methods yang judulnya On the Exponentiated Weibull Distribution for Modeling Wind Speed in the South Western Nigeria. Di sini diberikan pada persamaan 15. Persamaan 15. Nah, ini ada Weibull tiga parameter dengan variabel dengan variabel acak v. Jadi kc dan delta ini adalah tiga parameter Weibull. Nah, jadi dalam tiga riset artikel yang kita buka pada kesempatan kali ini ada Weibull dua parameter, ada Weibull tiga parameter, dan ada webul empat parameter yang akan kita coba terhadap data kecepatan angin harian yang terjadi di Pekanbaru. Oke, kita coba buka R kita, sphere R. Nah, ini di sini di program R kita. Coba kita panggil data kita. Jadi kita memiliki data x read.csv Oke. Okay. File the juice. Kita coba ambil data kecepatan angin kita wind speed. <tuh> Jadi datanya di D, kita coba lihat di D wind speed. Nah, ini with data kita kita open. Nah, ini data kita X. Jadi kalau kita mau ambil yang datanya yang besar dari 0 X di mana X besar dari 0 dan kita batasi karena data missing di sini. Kalau kita lihat data X kita, kita sort dari kecil ke besar. Ad. maka kita melihat ada satu data yang bernilai 999,9. Nah, ini adalah data missing kita hilangkan saja. Maka kita berbicara x kita sekarang adalah x ad. di mana x kecil dari 20. Kita ambil datanya kecil dari 20 karena data yang paling besar 15,8. Kita ambil kecil dari 20, kita X. Nah, ini data kita. Data kecepatan angin harian telah kita miliki. Sekitar 6.500 data, lumayan banyak datanya. Nah, dari data ini akan kita coba modelkan dengan menggunakan Weibull 2 parameter. Weibull 3 parameter dan Weibull 4 parameter tetap menggunakan optim. Oke. Okay? Ambil XI sekuen 0 sampai 2 maksimum data berjarak 0,01. Kita tahu tujuan XI untuk menghasilkan grafik mulus dari fungsi peluang yang diberikan. N panjang data. Nah, ini adalah program log likelihood untuk weibull 2 parameter. Kalau weibull 2 parameter senang saja di R itu ada densitasnya disebut dengan d weibull x-nya data parameter 1 dan parameter 2. Lalu kita gunakan nama parameternya ml2 ew dengan menggunakan bahasa optim Lalu kita beri parameter A dan parameter B untuk Weibull 2 parameter. Ini adalah fungsi densitas Weibull. Dalam R diberi dengan D Weibull. Oke kita run -kan. Kita coba run. Oke kita run -kan. Set. Kita lihat. Nah sedang jalan. Coba kita lihat. Parameter Weibull ML 2EW. 2 itu jumlah parameter. Nah, parameter A-nya 1,7. Parameter B-nya 2, sekian. Ini untuk dua parameter. Selanjutnya kita jalankan pula yang tiga parameter. Nah, ini tiga parameter. Seperti dalam riset artikel yang kita buka tadi. Exponentiated Weibull. Untuk data kecepatan angin di Nigeria. Dalam riset artikel itu diberikan log likelihood-nya, jadi log likelihood -nya. return di sini log likelihood -nya. terus sampai ke kanan kita buka terus sampai ke kanan mana mahasiswa nanti yang mau mau adopsi silakan kita buka terus sampai ke kanan itu adalah log likelihood yang diberikan dalam riset artikel. Oke, kita run kan untuk webul 3 parameter kita rankan kita coba run. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia MLEW. Copy. Paste. Nah, ini parameter kita. 1,4. 1,4 dan 1,9. Konvergen menuju ke 0. Artinya, parameter yang dihasilkan itu telah konvergen. Weibull tiga parameter. Nah, selanjutnya kita akan jalankan pula Weibull empat parameter. Weibull empat parameter. Nah, ini log likelihood dari Weibull empat parameter yang terbit di jurnal School Psikologi yang kita buka sebelumnya. Jadi ini adalah terus sampai ke kiri adalah log likelihood. Kita buka sampai ke kiri bagi mahasiswa yang memerlukan. Merupakan log likelihood yang panjang. Ada 4 parameter. Oke, okay. ini 4 parameter untuk log likelihood. Nah, selesai. Kita run -kan lagi log likelihood. Kita gunakan optim. Kita run. Kita coba lihat. Nah, ini MLEEW. Webull 4 parameter. Biarkan saja dia masih berproses. Nah selesai. ML -E -E Nah ini dia parameternya. Ada 0,23. 1,7. 5,4. Dan 3, sekian. Ini untuk webul 4 parameter. Nah selanjutnya. Kita akan berikan parameter A, B, Alfa, Lambda. F, E, -E -W ini density Nah, setelah kita rankan semua distribusi webul dua parameter, tiga parameter, empat parameter, kita akan uji dengan kemampuan fungsi densitas webul untuk dua, tiga, empat parameter tadi menghampiri histogram data. Jadi kalau kita mau coba cek kembali, ini dia tadi FEW. Oke, okay. kita lihat ini histogram data X untuk data sebenar dan XI untuk data yang dari 0 sampai 2 maksimum. F2EW ini adalah Weibull 2 parameter, FAEW ini Weibull 4 parameter, few ini adalah Weibull 3 parameter. Jadi ada 3, ada 2 4 dan 3 parameter. Jadi kalau kita coba run, nanti kita runkan seluruhnya. Kita lihat hasilnya nah ini dia. Jadi kalau kita lihat hasilnya antara webul 2 parameter, 4 parameter, 3 parameter yang diwakili oleh biru untuk 2 parameter, hijau untuk 4 parameter, webul 3 parameter Ternyata sangat jelas sekali, kesemua model ini tidak berbeda secara signifikan. Nah, dalam statistik, jika model yang seperti ini hampir sama, pilihlah yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah yang memiliki parameter yang sedikit, yaitu webul dua parameter. Dalam istilah statistik, disebut dengan prinsip parsimony, yaitu yang paling sederhana adalah yang terbaik, karena yang, ter yang paling sederhana akan lebih menyelamatkan data dari bias. Oke, okay. jadi kalau kita lihat perbedaannya antara dua parameter, empat parameter, tiga parameter, ternyata tidak jauh berbeda hasilnya. Kita menggunakan prinsip persimoni dalam statistik. Kita ambil yang paling sederhana adalah yang paling baik, yaitu Weibull dua parameter. Oke, okay? tiga parameter juga oke, okay, enggak masalah. Dua empat parameter tak masalah, boleh digunakan untuk pemodelan-pemodelan berikutnya. Jadi kalau kita lihat perbincangan kita pada kesempatan kali ini kekuatan dari program-program yang telah ditampilkan oleh Rado Institute telah begitu banyak model-model yang kita tawarkan yang telah kita kerjakan dengan memberikan pemograman R yang kuat. Jadi kita bisa tinggal pilih saja. Jika ada data, ambil yang lain. Nah, seperti pada kajian hari ini kita lihat riset artikel hanya bercerita gamma log normal Weibull dan kita sudah yakin bahwa log normal gamma Weibull dua parameter itu barang yang biasa sangat sederhana kenapa tidak kita lakukan modifikasi sedikit yaitu dua Weibull dua parameter Weibull tiga parameter Weibull dan empat parameter Weibull Oke, saya rasa untuk mahasiswa yang ingin mengadopsi. Melihat kembali. Kita buka kembali R kita. Share R Kita coba buka R Kita kembali. Weeble. Jadi kalau kita mau lihat. FTV nya ada dua kali. Kita hapus saja ini dulu. Nah jadi kalau kita lihat. Yang di sini. Oke. Okay. Nah, nih. Jadi kalau kita lihat program kita, di ini X data kecepatan angin pekan baru, XI adalah data dari 0 sampai 2 kali maksimum berjarak 0,01 diperlukan nanti ketika membuat grafik density functionnya. N adalah panjang data. Nah ini adalah webul 2 parameter. Jadi kalau dua parameter kita tidak perlu mendaftarkan fungsinya, karena dalam R, 2 parameter itu disebut dengan d Oke, d Jadi fungsi densitasnya F2EW ini, dua parameter Weibull cukup menggunakan d XI. XI data yang dari 0 sampai 2 kali maksimum tadi. Dan ini adalah Weibull untuk tiga parameter. Jadi kalau mau kita buka ke samping untuk melihat log likelihood-nya dan log likelihood ini sudah ada dalam riset artikelnya jangan khawatir kita tinggal memindahkan saja ke dalam R. Oke, ini dia. Run, kan? ini adalah optim untuk parameter, lalu ini adalah untuk masing-masing parameter seperti yang pada riset artikel, lalu ini adalah fungsi densitas pada riset artikel. Kemudian ini adalah log likelihood untuk 4 parameter kita lihat log likelihood ke kanan, terus kita buka untuk melihat bahasa log likelihood. Oke, kita buka. Terus oke. Rankan dengan bahasa optim dengan nilai awal satu semuanya. Ini parameter-parameter dan ini fungsi densitas. Fungsi densitasnya kalau mau lihat kita buka ke sebelah kanan terus silakan oke. Dan ini adalah program untuk melihat kemampuan masing-masing fungsi densitas tadi. Kalau dia empat parameter, fungsi densitas namanya tadi FEW. Kalau dia tiga parameter, FEW. Kalau dia dua parameter, namanya F2EW. Jadi jalankan dan kita akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Jadi apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini jelas sekali sangat bermanfaat. Ketika kita buka riset artikel, jumpa lagi, jalankan lagi program. Hanya satu tujuan agar dapat diadopsi oleh mahasiswa Indonesia. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.